Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bangdul Tejerus Sejangkau Siar, ini ada armada baru. Sahabat-sahabat alias 128, sebelum berganti yang sekarang, dulu unitnya seperti ini. Tapi budi basic ini saya kurang paham, silahkan komen sahabat-sahabat. Ini sebelum berganti menjadi unit, ini sekitar video saya ambil sekitar 3 bulan yang lalu. Nah sahabat-sahabat, untuk di posisi ini lagi parkir di gudangnya Selambo, dan ini posisi jok sebelum saat sekarang, dan ini proses bus dalam pembuatan bodi. Nah armada saat sekarang ini bodi seperti tadi, sebenarnya basic bodinya yang lama, cuman dirubah di body repair pribadi. Akhirnya inilah tampilan yang sekarang dengan body dari Laksana, seperti kawinnya Laksana SR2 frame. Jadi ini sama dengan ALS 147 yang dimiliki ALS, namun 147 dia asli dari karoseri Laksana, namun ini dari body repair. Meski seperti ini, saya kira kita cukup plus lah untuk ALS, karena meski armadanya seperti ini, kita tetap memberikan support kepada mereka. Dan kita ini mengambil videonya pagi ini sekitar jam 7 sahabat-sahabat. Jadi kita saksikan di sini armada ini pekerjaannya pun saya anggap cukup rapi. Bagaimana menurut sahabat-sahabat? Bisa kita lihat, meski armada ini masih berbalut dengan debu-debu jalanan baru perjalanan, karena armada ini mengisi rute perjalanan Medan ke Sibolga Jakarta. Nah, jadi ini armada dari Jakarta baru sampai, dan ini baru berjalan trip perdana. Jadi ini dari ALS, persembahan ALS untuk kita. Meski kalau body, kalau dari tampilan luar sih seperti sudah elektrik sih rasanya. Di dalam juga nanti bisa kita lihat joknya pun cukup nyaman, beda dengan jok yang pertama tadi. Nah ini dari samping bisa kita lihat pekerjaannya pun cukup detail. Inilah pekerjaannya detail. Jadi kisi-kisi kalau rasa saya baguslah untuk karya dari karoseri saya minta izin diperkenankan masuk. Kita baru masuk nih. Ini armadanya baru saja sampai. Bisa kita lihat nih. Tapi ada yang tahu sih, ini dari 1521 apa 1526. Ya silahkan aja sendiri komen. Saya juga dengan ini kurang paham. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And 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 will you get bored of killing me? Sebelumnya ini ALS-nya seperti yang kita lihat di belakang tadi, video sebelum ini, bahwasanya ALS ini masih memakai body yang lama, cuman dia ada perubahan sedikit dari body yang lama. Kalau saya sih kurang begitu familiar dengan body yang kemarin, coba sahabat-sahabat yang tahu dengan body yang itu silahkan komen. Namun untuk body yang ini adalah menjadi SR2 dengan body dari Laksana. Jadi ini masuk dari body repair sendiri. Jadi kita lihat hasilnya lumayan sih, walaupun dia cooler di dalam juga bisa kita lihat tadi cukup nyaman. Porsinya kalau kita lihat di awal, porsi yang di dalam beda dengan yang ini. Jadi porsi udah berubah, cuman untuk dashboard dia masih sama seperti yang sebelumnya. Selesai melakukan bongkar paket dan barang-barang penumpang, dan penumpang pun sudah turun, dan ini poolnya adalah di Selambo. Jadi dia ini berangkat ke Selambo. Dan armada ini mudah-mudahan menjadi banyak sewa, karena inilah sensasinya ALS, tetap melakukan perubahan.